Halo, assalamualaikum. Kita sekarang lagi di amfiteater di El Jem. Itu ada di provinsi El Jem di Tunisia. Ini kita minum jus jeruk di depannya. Nanti kita akan keliling melihat sudut-sudut yang ada di dalam amfiteater di El Jem ini. Ini salah satu amfiteater atau kolosium terbesar di dunia. Yang satu lagi yang besar itu ada di Italia, itu yang terkenal di Roma ini. Roma ya? Sama. Ini kita udah sampai di amfiteater El Jem. Nah, ini luarnya. Ada satu onta yang disewakan ini. Padahal di sini sebenarnya onta ya, Tunis itu nggak terlalu banyak onta, bu. Dia negara Afrika Utara kan, bukan negara Timur Tengah atau Teluk yang banyak ontanya. Nah, kalau di sini emang banyak bule. Kait. Ini pertama kalinya Gaid pergi ke El Jem ini. Nah, tadi kita perjalanan naik kereta dari Tunis, berangkat jam 6, sampai sini jam 10. Itu berarti ya jam 6 lah sampai jam 10. Bayarnya 10 dinar, berdua 20 dinar. 20 kali 5.000 kalau dirupiahin. 20 kali 5.000 ya sekitar itu. Terus ya keretanya nggak saya rekam ya, soalnya terlalu jauh perbandingannya sama di Indonesia, sehingga ada yang bisa kita ambil hikmahnya, jadi nggak saya rekam. Terus nanti kalau sejarah-sejarahnya. Nah, ini tiketnya, ini bayarnya 12 dinar sama 8 dinar, kita cek nanti. Nah, ini kita tiba-tiba sekarang udah ada di dalam amfiteater di El Jem, atau ini kolosium lah gitu kan. Kita kan tahu kolosium Roma itu kan ada di Roma lah. Ini salah satu yang terbesar juga di dunia. Nah, ini bagian bawahnya ada begininya. Nah, ngeri juga sih. Nah, ini kalau kelihatan ini tribunnya. Tadi masuk sini kalau pelajar bayar 2 dinar. 2 dinar itu 10.000 rupiah lah. Terus yang bukan pelajar 12 dinar. Orang bule, orang Indonesia tuh. Nah, itu ada bule juga tuh. Nah, ini pertama kalinya Gaid kesini. Nah, ada beberapa bagian yang sedang dirapikan atau diperbaiki juga. Jadi kita nanti bisa naik ke sana. Tuh, tadi ada lorong-lorongnya juga. Nah, jadi ini masih digunakan sebagai apa kalau musim panas tuh? Ada festival-festival gitu, istilahnya Mahrojan, festival jazz apa gitu ya. Di Prambanan tuh ya Mahrojan ini apa namanya? Apa Prambanan jazz gitu. Nanti kita videokan lagi yang bagian-bagian atas atau dalam-dalamnya. Nah, ini ketika kita lihat dari sudut-sudutnya. Nah, ini salah satu lorong-lorongnya yang ada di Colosseum de El Jem ini. Ini saya rekam pakai kamera handphone ya. Tuh, wow. Nah, amfiteater de El Jem. Tuh. Males bawa kamera mirrorless.
Hai. Ini lorong-lorongnya. Tuh, itu ada kursinya sana. Tentunya besi ini tidak dari zaman Romawi juga ya, besi ini baru dibuat biar enggak ada yang jatuh atau gimana gitu. Nah, dulu orang zaman dulu naiknya dari tangga ini. Oh, bukan-bukan, ini bukan tangga ya, saya ngarang. Wow, ayo. Ini ada Abdurrahman Gaid. Ah. No, no, no. Ayo, ayo jalan bikin Bapak. Digandeng, digandeng. Loh, digandeng. Enggak boleh digendong. Ayo jalan. Duh. Nanti enggak naik tutut nanti. Ayo. Ayo. Nah, ini salah satu tangga yang ada di dalam amphitheater ini. Amphitheater ini kalau kita baca-baca tuh dibangun pada tahun ke 238 Masehi, sekitar tahun itu. Memang ini dulu wilayah Romawi, namanya wilayah Tistrus atau apa gitulah. Tistrus adalah salah satu wilayah yang dikuasai oleh Imperium Romawi yang ada di Afrika bagian utara, termasuk yang ada di Aljazair juga ada kayak gini, tapi nggak terlalu besar. Banyak sebenarnya kolosium amphitheater kecil ini. Nah, banyak sekali. Kalau orang turis malah jarang yang main ke sini. Rata-rata bule-bule dari Eropa ini. Apalagi ini udah awal musim panas ya. Sebenarnya ini suhunya mataharinya panas tapi anginnya tuh masih adem. Jadi bagi orang bule udah pada pakai kaos pendek. Nah, tapi kalau ini masih pakai jaket ini lah. Ini kalau dari ini masih ada atasnya lagi ya. Nah, itu. Dan juga amphitheater El Jem ini kalau sekarang, kalau zaman Romawi dulu namanya di wilayah Tistrus. Kalau sekarang maksudnya wilayah El Jem. Makanya ini El Jem itu diambil dari ini amphitheater El Jem, karena adanya di El Jem jadi disebutnya amphitheater El Jem. Ini juga jadi ikonnya Tunis karena sampai ada di mata uang Tunis itu. Pecahan kedua terbesar itu ada amphitheater El Jem ini. Coba ambilkan ininya, uangnya. Ambilkan yang ada gambarnya El Jem. Nah, itu kotanya. Nah, ini 20 dinar. 20 dinar ini setara dengan berapa? 20 kali 5.000 ya? Berapa itu? Biasanya kalau ngitung harus pakai kalkulator. Nah, ini kalau kita zoom lebih bagus. Nah, sekarang kita duduk di tempat ininya, tribun lah istilahnya ya. Nah, sejarahnya tadi udah saya jelasin juga. Nah.
Nah ini yang bawa tour guide ini dijelasin sama orang Tunis. Nah kalau kita lihat dari tribun begini, ini juga salah satu lorong untuk naik ke tribun. Nah, ini keluar. Nah, ini termasuk tinggi ini tangganya, maksudnya itu jarak antara ini dengan sini itu tinggi. Jadi anak kecil tuh agak susah kalau anak kecil. Nah, ini kita keluar kembali ke tempat masuk tadi. Kita pas masuk beli tiket. Kalau apa namanya? Itu juga ada masjid. Nah, masjid dekat sini. Masuk kalau pelajar 2 dinar, kalau bukan pelajar boleh 12 dinar. Pas masuk itu nanti tasnya masuk X-ray. Terus ada ini ketemu orang jual pernak-pernik. Lukisan-lukisan. Gaet. Ya gaet. Nah, itu ada orang juga banyak yang mau masuk. Ini mungkin tingginya kira-kira 1, 2, 3, 4, 5, sekitar 5 lantai lah ini tingginya. Nah ini ada anak-anak sekolah Tunis. Nah itu ada yang tunggu dulu yang. Nah itu, ini luarnya. Nah ini masuknya. Nah ini sebenarnya lagi Masyru' Tarmim Tahdzib Wasiyanah. Ini sebenarnya lagi direnovasi kerjasama sama kedutaan besar Amerika yang ada di Tunis, United States Ambassador Fund for Culture and Preservation. Makanya ada beberapa bagian di restorasi sih. Nah, ini nampak di depan ada sewaan unta. Banyak juga orang Cina yang lagi wisatawan ke sini. Termasuk Cina Indonesia juga kadang banyak yang wisatawan ke sini ya. Yang udah pensiun-pensiun itu. Kita habis ini mau cari jus. Relnya sebelah sana. Terus jam itu yang jam muter-muter itu. Telepon sebelah sana itu loh. Jamnya zoom jamnya. Nah ini kondisi stasiun di LJM ketika kita
kita naik kereta dari apa itu? Dari Tunis, stasiun Tunis ke Mahathir El Jem ini, stasiun El Jem. Ger El Jem. Nah, ini ada kayak apa istilahnya ini yang? Ya, apa namanya istilahnya ini? Ini nama zaman mozaik. Nah, ini mozaik zaman dulu El Jem tuh era Romawi disebutnya Tisdrus. Enggak tahu lah bacaannya apa, kalau sebenarnya Tisdrus, Journey Romans di El Jem. Nah, kita nunggu ini jam 2. Harusnya dijadwal jam 2 lebih berapa? Jam 2 lebih 4, ini sekarang udah jam 2. Jam 2 kurang. Nah. Jadi memang stasiunnya ya, ini memang gak jangan dibanding-bandingkan sama Indonesia ya. Mungkin tapi tadi katanya sih ini agak telat mungkin katanya. Tapi enak kita, gak usah naik taksi, gak usah naik apa kalau kesini. Jalan kaki ke stasiun Tunis, terus dari stasiun Tunis ke El Jem. El Jem paling 500 sampai 600 meter. Kolosium terbesar, salah satu kolosium terbesar di dunia. Nah, ini dilengkapi dengan CCTV. Nah, ini ngampar di depan kantornya kepala stasiun.